Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura Landangan, Kecamatan Kapongan Situbondo Rescuers. Kerasnya benturan membuat tiga kendaraan, yaitu truk box, dump truck, dan sebuah minibus ringsek parah. Lebih fatal lagi, akibat kecelakaan ini, sopir truk box alami luka berat karena terjepit kabin truk yang ringsek. Proses evakuasi pun sempat berjalan lama lantaran kaki korban terjepit. Usai dievakuasi, korban pun langsung dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saksi mata di lokasi kejadian mengaku kecelakaan ini bermula saat mobil truk box tiba-tiba mengambil haluan kanan dan memakan bahu jalan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan muncul dump truck, hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Ditambah lagi dari arah belakang dump truck, sopir minibus yang tak kuasa mengendalikan kemudi ikut menubruk dump truck. Kasus kecelakaan ini pun masih ditangani unit laka lantas Polres Situbondo. Truk box yang ringsek dan teronggok di tengah jalan langsung diderek oleh mobil polisi.